Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan halte yang ambruk di DKI Jakarta, ternyata digarap BUMN. Eko Widodo, buzzer Ganjar mau serang Anies malah gampar Erik. Jadi apapun yang ada di DKI Jakarta itu dianggap kesalahan Anies Baswedan bagi orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Bahkan para buzzer-buzzer pun juga bahagia melihat tragedi yang ada di Jakarta. Mengapa demikian? Karena dia tidak suka kepada Anies Baswedan begitu. Semuanya ambruk di DKI Jakarta, salahnya Anies Baswedan. Padahal proyek kereta api cepat juga ambruk, apakahnya salahnya Anies Baswedan? Para cebong-cebong itu ya tidak berkomentar sama sekali begitu. Mari kita lihat komentarnya begini. Dari Eko Kun tadi, begini aja jadi berita. Udah biasa kali halte Transjakarta baru direvitalisasi ambrol jadi sorotan. Terus kemudian dari Eko Widodo, halte ambruk ternyata kerjaan kontraktor BUMN. Dan belum serah terima masih tanggung jawab pusat. Buzzer Ganjar mau serang Anies malah Erick Thohir yang gegampar. Ini video-videonya yang menyerang Anies Baswedan gitu. Ahli kata-kata nggak bener. Ya memang karena Sara ujaran kebencian fitnah terormu jadi presiden ini. Hahaha. Ini bagi para cebong-cebong yang tidak suka dengan Anies Baswedan digoreng habis-habisan. Padahal ini adalah proyek dari BUMN. Ini lagi. Halte ambruk diserang di seberang Monas. PT Transjakarta tegaskan masih kewajiban kontraktor. Jadi artinya bahwa persoalan-persoalan yang ada di Jakarta dianggap sebuah proyek DKI Jakarta begitu, dan bahkan yang disalahkan itu adalah Anies Baswedan. Padahal kita lihat dulu dari mana kontraktor itu pekerjaannya, dari mana, apakah dari pusat atau dari Pemprov DKI Jakarta. Inilah kebetulan para cebong-cebong sana sudah bahagia begitu, dan bahkan yang menganggap bahwa itu adalah proyek kerjaannya Anies Baswedan. Mari kita baca lagi. Kok tanggung jawab pusat bro? Eko lo, bukankah yang punya anggaran dan bukan tender itu PPK, dinas terkait di DKI? Kalau nggak paham, mending lo mingkem aja. Ini bagi orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Status jalan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Woi, Eko woi, Anda tahu sistem tender proyek ILPSE di daerah atau tidak? Jangan asal nyinyirin. Anda tahu KPA dan PPTADK dari Dinas Pemprov DKI Jakarta yang punya proyek untuk menentukan pemenang tender proyek pembangunan Transjakarta yang harus bertanggung jawab, jangan asal bisa salahkan kontraktor. Terus kemudian ternyata cuma halte pun masih pusat yang bangun. Tolol akut kalau nggak tahu sistem pembangunan APBN. Nah, ini nih. Halte yang ambruk di Jakarta ternyata digarap BUMN. Eko Widodo, buzzer Ganjar mau serang Anies malah gempar Erik. Jadi yang saya bacakan ini adalah orang yang pro dan kontra terhadap Anies Baswedan. Tapi kalau saya melihat dan membaca berita bahwa apa yang dituduhkan oleh cebong-cebong dan pengikutnya itu tidak benar sama sekali, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta, dan bahkan itu multi tafsir semua, dan bahkan itu adalah salah menurut kami, karena yang saya baca di beritanya seperti ini. Ini, halte yang ambruk di Jakarta ternyata digarap BUMN. Eko Widodo, buzzer Ganjar mau serang Anies malah gampar Erik. Pegiat media sosial Eko Widodo menanggapi halte Transjakarta yang roboh dan para buzzer Ganjar Pranowo menyalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Usut punya usut, ternyata kontraktor proyek di ibu kota itu digarap oleh badan usaha milik negara BUMN di bawah naungan Menteri BUMN Erick
Thohir. Halte ambruk ternyata kerjaan kontraktor BUMN, belum serah terima masih tanggung jawab pusat, ucapan dikutip dari Twitter pribadinya. Eko pun menyindir para buzzer yang salahkan Anies, tetapi akhirnya terpental jauh hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Jadi kalau melihat seperti ini ya sangat menarik sekali para para cebong-cebong itu yang sudah mengklaim bahwa itu adalah kesalahan Anies Baswedan dan bahkan ini adalah sebuah pembangunan yang dilakukan oleh Anies Baswedan atau di DKI Jakarta. Kasihan sekali begitu kan orang para cebong-cebong itu mengklaim bahwa ini adalah kesalahan Anies Baswedan. Perlu diingat bahwa semua di DKI Jakarta bukan hanya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi ada yang bekerja sama dengan pusat dan bahkan semuanya ada yang melakukan dari pusat begitu. Perlu digarisbawahi apa yang dilakukan oleh komentar-komentar orang yang hanya ikut-ikutan itu seakan-akan menyalahkan Anies Baswedan. Bahwa garapan-garapan proyek itu digarap oleh Anies Baswedan gitu atau di Pemprov DKI Jakarta, padahal itu belum tentu inilah yang dimaksud, hanya ikut-ikutan berkomentar dan sebagainya. Mari kita lanjutkan kembali. Sebelumnya, anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGOPP DKI Jakarta, Tata Ujiati, pasang badan terkait halte Transjakarta yang roboh saat proses pembangunan. Atap halte Transjakarta roboh saat proses pembangunan masih jadi tanggung jawab kontraktor BUMN PT Wijaya Karya, ucapan dikutip dari Twitter pribadinya pada Rabu. Lawyer ini menyebutkan bahwa halte tersebut belum diserah terimakan kepada PT Transjakarta. Belum serah terima, pastinya PT Transjakarta tak mau dong terima bangunan halte dengan kualitas jelek. Ia pun menyinggung para buzzer pun. Buzzer RP hanya bisa menyalahkan Anies terkait hal itu, tapi buzzer tetap menyalahkan Anies tandasnya. Ya, ini menjadi gorengan besar bagi para cebong-cebong atau orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan begitu. Karena apa? Di satu sisi Anies Baswedan digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden terprestasi se-Indonesia. Dimanapun kesalahan Anies, kemudian yang dilakukan Anies itu salah di mata para cebong-cebong itu. Artinya adalah bahwa Anies Baswedan dianggap sebagai tidak punya prestasi dan hanya hanya pinter ngomong atau pinter kata-kata. Padahal yang sudah nampak di DKI Jakarta, di kita sudah melihat prestasi Anies Baswedan. Apakah tidak tahu di DKI Jakarta di mana letak mata kalian yang sudah jelas-jelas Anies Baswedan punya segudang prestasi seperti di DKI Jakarta? Masihkah mau menyalahkan Anies Baswedan tidak suka dengan Anies Baswedan begitu? Padahal yang cebong dukung itu adalah orang yang tidak punya prestasi sama sekali. Ya kalau melihat pencitraan di berbagai media sosial dianggap sebuah prestasi begitu. Ini adalah kekeliruan otak orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan begitu. Marilah kita berpikir sejenak, berpikir positif bahwa bangsa kita bukan hanya dibangun oleh para cebong-cebong itu, tetapi dibangun oleh kinerja dan prestasi anak bangsa yang luar biasa seperti Anies Baswedan. Mari kita baca lagi seperti apa komentar-komentar para netizen. Yang ambruk itu pastinya bukan dari Pak Anies bang, beliau selalu profesional dalam tegas, koruptor besar melenggang kok buzzer pada mingkem ya. Menggonggong aja dulu blow on, kemudian itulah prinsip kaum ongot. Si tolol, bedain lol antara kontraktor BUMN dengan kewenangan pusat. Usulan Transjakarta itu urusan Pemprov DKI Jakarta, bukan pemerintah pusat. Kalau ambruk ya cari tahu dong, ada make up nggak, kesalahan perencanaan nggak, ada yang bermain nggak. Terus kalau JIS gimana, lol pusat juga. Apapun yang bermasalah yang ada di DKI Jakarta selalu dikaitkan dengan Pak Anies. Cebong pedih, tiap hari menggais kesalahan, siap menyerbu walaupun salah.
Prestasi Ganjar cuma menunggu Pak Anies ada kesalahan doang. Tiap hari gitu ada kerjaan nyuruh antek-anteknya mantau. Kaum-kaum sampah lagi nyari kesalahan Gubernur Indonesia untuk menutupi kejahatan kereta api, kereta cepat. Emang ada gubernur lain yang berprestasi selain Anies? Ya, kalau gubernur lain mungkin ya ada sih prestasinya, tapi bukan di Jawa Tengah begitu kan. Di Jawa Timur Bu Hovifa banyak prestasinya begitu. Ya, dia tidak ada yang digadang-gadang menjadi calon presiden, tapi tak sebesar di Jawa Tengah seperti Pak Ganjar digadang-gadang segudang prestasi yang akan bisa mencalonkan diri dan menggantikan Pak Jokowi untuk menjadi presiden. Jadi orang-orang seperti itu ya menurut saya ya otaknya ya kebalik lah untuk melihat prestasi itu. Tetapi ini semuanya anak bangsa. Mari kita sama-sama mendukung tergantung karena kita itu adalah demokrasi begitu. Tetapi kalau memilihlah dengan akal sehat, dengan pikiran yang jernih, bukan hanya karena duit atau cuan yang diterima. Yang Anda terima itu tidak seberapa, hanya 250.000. 200, 300, 500 hanya dalam jangka Anda selama 5 tahun ke depan. Tetapi yang Anda terima itu adalah anak kalian, istri kalian, dan cucu-cucu kalian. Dan disinilah dampaknya baru Anda merasakan begitu. Ya, kesimpulannya dari saya bahwa mari kita bersama-sama kita pikiran sejenak dengan pikiran yang tenang, pikiran yang jernih, melihat prestasi-prestasi anak bangsa yang ada di Indonesia itu sendiri. Ya tentunya seperti Anies Baswedan begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.